Hola, saya Edo Widis. Saya akan membahas tentang Joyo Aquarius. Joyo Aquarius ini adalah delay. Nah, saya nggak bisa dalam satu video ngebahas banyak ini, apa total ini, karena akan banyak sekali. Nah, saya bahas kali ini tentang delay-nya aja. Delay-nya aja dalam artian tentang millisecond yang maksimal. Misalkan di sini ada berapa knobnya ya? Di sini ada level, ada time, ada feedback, terus ada pilihan delay ya di 4 biji ini. Nah, dari ini tempatnya. Nah, dari semua itu kita memaksimalkan time-nya. Ini sekitar 2 millisecond. Jadi kayak gini. Nah, baru itu. Nah, kita akan ngebahas tentang Joyo ini memiliki beberapa jenis delay. Di sini ada tulisan digital delay, ada analog delay, ada tape echo, ada tube echo, ada reverse, ada low beat, ada galaxy, ada modulasi. Di sini ada loopernya juga, tapi saya belum ngebahas loopernya, saya ngebahas delay. Nanti di video selanjutnya kita bahas tentang kelebihan Joyo Aquarius ini, kelebihan lainnya. Di sini ada delay. Delay digital yang pertama kita ambil ada di sini, digital delay. Itu artinya sound, kebetulan saya membuatnya dua kali, tet, tet, dua kali, bisa tiga kan, bisa tet, 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 tapi kita anggap dua kali dulu, biar kedengaran lebih jelas. Digital delay itu suaranya akan sama, dengan suara aslinya. Sama. Nah, kalau digital analog, digital analog, kalau analog delay, itu suara yang keduanya lebih mendem. Gitu. Kalau misalkan di sini ada tape echo. Tape echo ini akan mirip analog delay tadi. Lebih mendem ya. Maksudnya sama-sama mendem tapi kadar mendemnya berbeda. Nah, kalau ada yang di sini dengan tube tube apa namanya? Tube echo itu artinya seperti apa sih suara yang keduanya? Kita dengerin ya. Lebih lebih tebal dari asli yang pertama, dari suara pertamanya. Itu perbedaan di empat hal: digital delay, analog delay, tape echo, sama tube echo. Tadi udah dibahas ya. Sekarang kita coba untuk reverse. Reverse itu suara delaynya akan jadi seperti apa? Nah, ngit gitu. Jadi kalau dibuat sebuah komposisi misalnya gini. Pakai gitar langsung colok ampli clean, nggak pakai apa-apa lagi, dan hanya pakai ini aja, Joyo Aquarius. Itu reverse ya, delay reverse. Sekarang di reverse. Sekarang yang low beat, low beat itu jadinya kayak apa? Kita coba. Nah, itu kayak namanya kayak ring. Kalau di efek tuh namanya ada ring, jadi kayak yang suara dua kayak ada suara rrrt gitu ya. Jadi kayak misalkan. Oke, sekarang kita coba dengan galaksi. Galaksi itu apa ya? Kalau disebutnya yang suara kedua jadi kayak apa ya? Kalau disebutnya galaksi seperti apa? Jadi kayak ada chorus tapi agak flanger. Sekarang yang satunya lagi adalah modulasi. Seperti apa? Kita coba. Chorusnya nyata kalau ini. Oke,
setelah ini adalah looping ya, looper. Nah, saya belum bahas looper, saya ngebahas di ini dulu. Nanti di video selanjutnya akan ada bahasan yang lebih di hal lain daripada ini, apa kelebihan Joyo Aquarius. Oke, disitulah tentang delay dari Joyo Aquarius. Dan ini simple banget, kecil ya, isinya banyak lagi, secara delaynya macam-macam gitu loh. Oke, segitu dulu ya, kita coba lagi nanti di video selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.